Hari ini kita mau sharing lagi tentang gimana packing baju yang simple. Dan kali ini kita mau trip untuk 8 hari 7 malam ke New Orleans. Dan kita cuma bawa satu koper cabin size dan satu backpack untuk kita bertiga termasuk Ra anak bayi. Pertama saya bawa kaos itu 4 termasuk kaos tidur, celana 1 dan satu celana tidur. Terus dan satu pasang baju sama celana ini akan dipakai untuk satu pasang baju sama celana ini akan dipakai untuk pas berangkat. Terus satu kemeja dan juga satu jaket. Terus untuk apa aja? Oke, untuk kita pergi kita harus tahu tujuannya kemana dan kita mau ngapain aja di sana. Nah, kemarin karena udah cek New Orleans cuacanya gimana dan kita berangkat dari DC dingin, aku bawa satu pasang track pants sama track jacket. Terus di dalemannya ini untuk dibawa daleman spare-nya. Baju tidur satu aja karena kita akan nginep di Airbnb, jadi mau cuci aja. Satu pasang jeans sama atasan dan satu pasang lagi celana dan atasan. Terus selanjutnya untuk Ra, pertama pampers yang pasti. Pampersnya itu kita bawa 26 dengan asumsi kira-kira 3 pampers sehari, jadi harusnya 24 tapi dilebihin 2 karena kalau pampers itu dia mendingan lebih daripada kurang, walaupun kurang juga bisa beli, tapi kalau lebih nggak apa-apa karena nanti akhirnya akan dipakai dan akan ngurangin space untuk tempatnya. Terus habis itu tisu basah. Celana 3 5 baju 5 sepasang baju tidur, terus bibnya 2, kaos kaki 3, terus topinya, baju tidur lagi 1 lagi, terus habis itu baju tulisan. Vest, buku jangan lupa, sejadah yang kecil 2, terus alat mandi, pokoknya toiletries semua di sini. Terus ini tas isinya charger, kabel-kabel charger, terus habis itu kamera juga. Terus vitamin, sikat gigi, celana dalam. Saya bawa celana dalam agak banyak karena saya malas nyuci celana dalam, jadi saya bawa sesuai dengan harinya karena tripnya 8 hari, jadi saya bawa 8. Tapi ada juga beberapa orang yang sukanya bawa celana dalam dikit, kayak Kara mungkin bawa celana dalam dikit karena biasanya dicuci. Dan terakhir adalah
Buku. Buku. Jadi satu buku bisa buat satu Kindle bisa buat banyak buku. Satu tas sutran cabin. Terus abis itu satu backpack. Jadi satu backpacknya ini kan karena kita road trip naik mobil, jadi tas cabin ini udah pasti taruh di belakang. Ini backpack ini nanti diisi untuk kayak makanan lah, terus pampersnya dia, dan beberapa barang yang kita perlu. Dan karena Ra lagi suka bawa tas, jadi kita juga bawa satu tas untuk Ra bawa sendiri, dan ini itu isinya adalah barang-barang dia sendiri. Jadi pertama untuk barangnya Ra, kita isi cuman wipes, pampers beberapa, dan vitamin. Jadi biarnya anak juga nggak terlalu berat. Jadi untuk tasnya Ra, untuk packing cabin gini lebih baik untuk packingnya itu dikombinasi. Kayak misalnya pertama saya lebih suka ada yang dilipat pertama. Beberapa baju itu lebih menghemat tempat kalau dilipat. Jadi yang tebal-tebal lebih baik dilipat folding biasa. Untuk tas backpack kita bakal isi makanan-makanannya Ra dan barang-barang yang penting untuk diambil dan dimasukin lagi di dalam perjalanan. Ada baju gantinya Ra juga. Karena akan seharian di mobil, jadi pakai juga ya baju yang comfortable. And I'm ready to go. Mana Ra? Dorong. Dorong trolinya. Dorong kopernya. Ya, dadah. Dadah, Gigi pergi dulu.